Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Mas Win. Semoga semua teman-teman sehat semua ya. Amin. Di video kali ini, saya ingin memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat intro atau opening pada video kita. Jadi di sini kita langsung aja masuk ke aplikasi KitMaster. Kemudian kita pilih tanda plus. Kita pilih lagi Empty Project. Kita pilih lagi Media Browser. Di sini teman-teman harus memilih background dulu ya. Kita pilih background. Nah, di sini kita coba pakai background yang warna hitam ya. Kita klik background warna hitam. Kemudian centang. Kita geser. Dan di sini harus kita kasih ini teman-teman ya. Kita kasih teks. Kita pilih layer. Kita pilih teks. Misalnya kita ketik atau kita buat Mas Win ya. Oke, kita perbesar aja. Di sini bisa kita ganti warna ya. Teman-teman mau warnanya apa? Di sini saya pakai warna kuning. Kemudian kita pilih lagi tanda centang. Kita pilih di sini ada tulisan sebelah kanan teman-teman ya, in animation, overall animation, out animation, alpha. Kita sini pilih yang overall animation teman-teman ya. Nah, di sini ada tampilannya blink show, flicker, pulse, jitter, fountain, ring, floating, drifting, squishing, prime. Jadi teman-teman tinggal pilih aja ya, mau pakai animasi yang mana ya. Di sini coba kita pakai yang ring ya. Nah, kalau udah kita pilih tanda centang. Kemudian kita pilih lagi, kita klik background warna hitam ini, dan sebelah kanan ini kita pilih di sebelah gunting ini tanda bintang teman-teman ya. Kita klik, kita klik atau kita pilih, kita pilih yang sentimental ya. Nah, ini ada berbagai pilihan teman-teman. Nah, ini pas teman-teman ya. Kita pakai yang serene ya. Jadi tulisannya nggak tertutup ya. Kemudian kalau udah kita pilih tanda centang. Kita coba dulu teman-teman, kita apply-kan. Nah, begitu hasil teman-teman ya. Kemudian di sini kita kasih musik teman-teman ya, supaya yang lebih menarik ya. Kita pilih audio sebelah kanan ini. Dan di sini teman-teman sebelumnya harus sudah mendownload musik untuk background videonya ya. Usahakan teman-teman mendownload yang musiknya yang no copyright ya, atau jangan yang melanggar hak cipta ya. Di sini saya musiknya saya buat sendiri teman-teman. Ini ada gitar ciptaan saya sendiri. Jadi saya pilih yang ini aja. Kita playkan dulu coba.
kita tambahkan kalau udah. Kemudian kita pilih tanda centang sebelah kanan ini. Oke. Nah, di sini kan musiknya enggak pas teman-teman ya. Jadi kita paskan sama lagunya. Kita paskan aja supaya dia sama ya. Kita tarik aja nih backgroundnya. Kemudian tulisannya juga teman-teman kita tarik aja. Kita paskan. Kemudian kita centang lagi. Kita balik. Kita playkan. Nah, jadi pas teman-teman ya. Musik habis. Intronya juga pas teman-teman ya. Nah, selesai teman-teman ya. Dan tinggal menambahkan video mana yang mau kita upload ya. Kita pilih media browser. Misalnya contohnya video saya ya, video gitar saya. Kita pilih video kita lagi. Kita pilih tanda centang sebelah kanan. Kita geser sebelah kiri. Kita playkan. Ini hasilnya teman-teman ya. Intro sebelum video kita masuk ya. Oke. Dan di sini teman-teman masih bisa menambahkan aksesoris di tanda kotak ini teman-teman ya. Kita pilih misalnya yang 3 dimensi ya. Nah, ini bisa juga teman-teman kita pilih. Ini bisa juga. Kita pakai yang ini aja ya. Bonci box ya. Ini bisa kita geser teman-teman untuk speednya. Ini pas 20. Oke, kita pilih tanda centang sebelah kanan lagi. Kita coba tes. Teman-teman ya, sangat mudah sekali teman-teman. Kemudian teman-teman kalau sudah selesai tinggal menyimpannya aja, set video to gallery ya, tinggal pilih mau yang mana teman-teman pilih ya, lalu kemudian tinggal share ke YouTube ya. Sekian tutorial dari saya teman-teman, semoga teman-teman bisa mencobanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.